Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menggelar inspeksi di sepanjang jalur kereta api dan stasiun-stasiun kereta api. Dirut PT KAI memastikan kesiapan semua perangkat jelang angkutan arus mudik Lebaran 2019. Dirut PT KAI Edi Sukmoro menggelar inspeksi untuk memantau dan memastikan kesiapan jalur dan stasiun kereta api jelang arus mudik Lebaran mendatang. Dalam inspeksi kali ini, PT KAI masih mewaspadai jalur kereta api yang berada di daerah rawan, terutama rawan longsor dan rawan banjir. Cuaca yang masih belum menentu mengharuskan kesiapan PT KAI selalu siap dalam kondisi darurat. Sementara untuk penumpang, tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 5% dari tahun lalu. PT KAI telah menjualnya melalui layanan online sejak 90 hari sebelum Lebaran. Tahun ini, PT KAI telah menyiapkan 2,8 juta lebih tiket serta 50 kereta api tambahan Lebaran selama masa angkutan Lebaran. Karena sekarang ini tadi pesan dari Pak Dirjen tetap harus waspada karena cuacanya masih belum menentu. Jadi rawan longsor, rawan banjir, rawan anjlok, itu untuk hal-hal seperti itu. Termasuk penjagaan titik-titik perlintasan yang berbahaya. Semuanya kita lewati, dicatat, kalau minta penjelasan dari masing-masing kadaob, mana yang dianggap rawan, kemudian apa yang harus kita lakukan. Masa operasi angkutan Lebaran akan berlangsung selama 22 hari, mulai tanggal 26 Mei sampai 16 Juni 2019. Saat masa angkutan Lebaran, PT KAI akan mengangkut sebanyak 247 ribu penumpang setiap harinya. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.